Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ciparuk City. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara kita mengaktifkan pengikut di Facebook. Oke, sebelum ke tutorialnya, buat kalian semuanya yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Di sini kalian tinggal masuk aja ke aplikasi Facebook kalian. Pastinya kalian sudah login dengan akun Facebook kalian seperti ini. Di sini kalian bisa cek terlebih dahulu, yaitu lihat sebagai di sini saya belum mengaktifkan tombol pengikutnya ya guys. Jadi buat kalian semuanya yang ingin mengaktifkannya, silakan mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Oke, langsung aja di sini kalian bisa geser atau buril ke sebelah kanan seperti ini. Atau juga kalian bisa klik langsung di menu Facebook kalian sebelah kanan. Lalu di sini kalian masuk aja ke pengaturan. Sudah, kalian masuk aja di pengaturan. Lalu kalian klik lagi yang bagian pengaturan privasi. Lalu di sini aktivitas Anda kalian tinggal klik menjadi publik aja seperti ini. Di sini kalian juga tinggal publikkan semuanya. Kalian bisa lihat langsung. Jika sudah, kalian masuk lagi ke bawah. Di sini ada postingan publik. Nah, lalu di sini kalian bisa baca terlebih dahulu postingan publiknya yang dapat mengikuti saya. Kalian di sini aktifkan aja yang publik seperti ini, lalu bawahnya juga sama, bawahnya lagi di sini juga sama, lalu bawahnya lagi juga sama. Nah, di sini sudah aktif, kalian tinggal klik aja kembali. Kita lihat. Lalu di sini kita lihat sebagai. Nah, di sini tombol ikuti sudah aktif. Nah, oke, tutorialnya sampai di sini saja. Buat kalian semuanya yang ingin dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.